Luar biasa, itulah gambaran mengenai sebuah sekolah di Vina Vendini School India di mana kesemua 300 muridnya mampu menulis menggunakan kedua belah tangan secara serentak. Guru besar sekolah itu berkata semua muridnya diajar teknik itu bermula dari darjah 1 dan idea berkenaan muncul selepas melihat kemampuan Presiden Pertama India, Dr. Rajendra Prasad yang mempunyai kebolehan tersebut. Hanya dengan mengitar semula surat khabar dan majalah lama sejak 32 tahun lalu, seorang warga emas dari Georgia, Amerika Syarikat bergelar jutawan dengan meraih 1.74 juta ringgit atau 400 ribu USD. Menariknya, Johnny Jennings, 86 tahun, menggunakan duit berkenaan untuk membayar wang pendahuluan rumah anaknya selain menderma kepada rumah-rumah kebajikan. Para pengunjung Disneyland di California, Amerika Syarikat diberi kejutan istimewa selepas bintang Pirates of the Caribbean Johnny Depp membuat kemunculan di taman tema filem itu. Penampilan Depp yang berpakaian seperti Captain Jack Sparrow itu dibuat bagi mempromosi siri terbaru filem itu bertajuk Dead Man Tell No Lies yang bakal ditayangkan bulan depan.